Leonardo Rolón selamat tiba di bumi Kelantan. Pemain import dari Argentina, Leonardo Rolón kini sudah tiba di Kelantan dan beliau merupakan import terakhir yang berjaya dibawa masuk oleh Norizam Tukiman ke skuad The Red Warriors. Kehadiran beliau amat ditunggu-tunggu penyokong Kelantan yang mahu melihat kelibat beliau di atas padang sebagai bekas pemain Argentina bawah 20 tahun. Pasti kelincahannya amat diperlukan Kelantan. Kelantan FC yang mengalami kekalahan pertama di Liga Super ketika menentang Kuching City FC di laman sendiri pasti mahu bangkit dari kekalahan tersebut dan memperbaiki kelemahan yang ada untuk bersaing lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Kelantan FC berjaya merekrut import yang berkualiti dan kini penyokong mahu melihat hasilnya. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.